بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اكرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه wa tamassaka wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ayu al ikhwah fid rahimani wa rahimakumullah sebagaimana biasanya setiap badal isya kita mengkaji tafsir singkat Al-Qur'anul al Karim pada kesempatan malam hari ini Insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kajian insyaallah kita mulai dari surah Luqman ayat yang ke-20. Ada yang baca? Mas Haris, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يهزمك كفره. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَهْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتئهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تروا Tidakkah kalian semuanya mengetahui? Annallaha sesungguhnya Allah sakhra lakum menundukkan bagi kalian ma fis samawati apa yang ada di langit-langit. Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kita semua apa yang di langit. Contohnya adalah matahari, kemudian bulan, bintang, awan dan lain-lainnya. Wa ma fil ardi dan apa yang ada di muka bumi. Lautan ataupun sungai-sungai, berbagai macam tambang, kemudian juga binatang-binatang dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kita semuanya sehingga kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar. Di antara contohnya yang sangat mudah dan banyak sekali manfaatnya adalah besi. Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kita. Besi bisa digunakan untuk berbagai macam alat yang luar biasa. Perahu ini terbuat dari dari apa? Bagian besarnya dari besi. Demikian juga pesawat. Bagian besarnya terdiri dari apa? besi, gih. Kemudian juga alat-alat yang canggih yang lainnya, seperti misalnya alat-alat tempur sekarang, ya. Seperti misalnya nopo, meriam, apalagi rudal, gih. Ini bagian bagiannya yang Sangat bermanfaat untuk hal tersebut adalah besi. Ini salah satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kita semuanya, dan dengan ditundukkannya segala sesuatu tersebut, untuk kita akhirnya ada di sana berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan dan dengannya kemudian berdiri fakultas-fakultas ya berdiri universitas-universitas yang semuanya ini terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kita semuanya apa yang di langit dan apa yang ada di di bumi. Ada yang belajar penerbangan. Ada yang belajar perkapalan. Ada yang belajar teknik ini, teknik itu. Semuanya kaitannya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan untuk kita semuanya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala alam taro'an fis samawati wa fil ar ini menunjukkan bahwa al asal segala sesuatu yang ada di muka bumi dan juga yang ada di langit sana dan apa yang ada di antara keduanya adalah halal untuk kita manfaatkan sebagai kebutuhan kita wa <tua <tuantik dragon> dan Allah subhanahu wa ta'ala asbara ay menyempurnakan alaikum atas kalian ni'amahu ni'mat ni'matnya ni'amahu ni'mat ni'matnya Dhohirotan. yang dhohir. yang bisa kita lihat wa dan yang batin yang tidak bisa kita lihat yang dohir yang bisa kita lihat dengan penglihatan kita ini sangat banyak sekali dan yang batin yang tidak bisa kita lihat seperti misalnya akal kita adakah di antara kita yang bisa melihat akal kita tapi kita semua percaya kita punya punya akal demikian juga ruh kita semua kita punya punya ruh, tapi tidak ada di antara kita yang melihat ruh kita. Demikian juga ya banyak hal pemahaman kita. Kita punya pemahaman, kita punya penalaran. Adakah di antara kita yang bisa mengetahui bagaimana bentuk pemahaman dan penalaran kita? Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita. Ini adalah nikmat yang batin dan banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir dan yang batin yang diberikan kepada kita semuanya. Wa minan nasi dan di antara manusia may yujadilu fillah. Man ada yang yujadilu membantah fillah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya ataupun dalam uluhiyahnya ataupun dalam asma dan sifatnya bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu wala hudan dan tanpa petunjuk wala kitabim munir dan juga tanpa kitab munirin yang memberikan penjelasan secara terang secara jelas sehingga tidak menyisakan adanya keraguan adanya hal-hal yang menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita untuk memahaminya. Wa idza qila lahum wa idza dan apabila qila dikatakan kepada mereka itabiu ikutilah oleh kalian semuanya ma anzalallahu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari Al-Qur'an dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu mereka mengatakan Bal tetapi natabi kami mengikuti ma wajadna apa yang kami jumpai alaihi atas ma abauna bapak-bapak kami. Kebanyakan orang apabila dikatakan kepadanya ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan bal natabiu ma wajadna alaihi abaana. Apa yang menjadi adat kebiasaan dari sesepuh-sesepuhnya baik dari bapaknya, kakeknya atau di atas dari kakeknya atau nenek moyangnya. Ini yang menjadi pegangan hidupnya. Yang menjadi pegangan hidupnya dalam beretikat, dalam berakidah dan kemudian juga dalam membangun muamalah sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Awalau kana syaitanu Apakah walaupun ada syaitan itu yad'uhum menyeru kepada mereka ila azab sa'ir kepada azab sa'ir azab neraka sa'ir neraka yang menyala-nyala apinya Artinya nenek moyang kalian itu kebanyakannya mengikuti syaitan Syaitan menyeru kepada ada bisair apakah jika kondisinya seperti itu kalian akan tetap mengikutinya dengan tanpa kemau kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa may yuslim dan barang siapa yang menundukkan wajah wajahnya ilallahi kepada Allah wa huwa muhsinun dan ia muhsin berbuat kebaikan berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Allah yakni ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan sehingga ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan perasaan ini muraqabatullah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam bermuamalah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala ia berbuat ihsan senantiasa ia melihat bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala ikatabal ihsan ala kulli syai'in Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu Fakod istamsaka maka sungguh ia istamsaka berpegang erat-erat bil urwatil wusqa bil urwah dengan tali al wusqa ini yang terkokoh ya. ia telah berpegang kepada tali yang terkokoh wa ilallahi akibatul umur dan kepada Allah SWT akibatul umur akibat kesudahan dari semua perkara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini orang yang dia itu yuslim baca ilallah dan kemudian dia muhsin adalah seperti orang yang dia itu akan terjatuh ke suatu tempat yang membahayakan fisiknya, membahayakan jiwanya. Kemudian ia mendapatkan pegangan yang sangat kokoh sehingga pegangan tersebut mencegah dirinya untuk terjatuh ke tempat yang membahayakan fisiknya tersebut. Ia berpegang dengan suatu tali yang sangat kokoh yang membuat dirinya aman dari segala macam bahaya yang akan menimpa dirinya. Tali yang kokoh tersebut tentunya tidak akan putus dan kemudian membuat dirinya hancur setelah ia jatuh ke tempat yang membahayakan tersebut. Inilah permisalan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yuslim wajhahu ilallah wa muhsin. Dia adalah seperti orang yang berpegang kepada tali yang sangat kokoh di saat dia akan terjatuh ke dalam tempat yang membahayakan, yang membahayakan fisikna wa ilallahi akibatul umur wa man dan barang siapa yang kufur dia tidak mau yuslim wajahu ilallah fala yahzunka kufruhu maka janganlah menyedihkanmu kufruhu kekufurannya wahai rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang kufur jangan menyedihkan kekuburannya. Kenapa demikian? Ilaina Kepada kami Allah Subhanahu wa taala marjiuhum tempat kembalinya mereka. Fayunabbiuhum. Kemudian fanunabbiuhum, kemudian kami akan memberitahukan kepada mereka bima amilu dengan apa yang mereka kerjakan. In Allahu Alimum Bidhati Sudur, sesungguhnya Allah Taala mengetahui, maha mengetahui bidhati Sudur dengan apa-apa yang di dalam dada. Ehwah Nafidin Rahimah Nee Warhamakun Allah. Ini adalah tasliyah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kekufuran orang yang kufur menyedihkan beliau. Kenapa demikian? karena mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap semua apa yang dilakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu jangan sampai hal itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan ini pun juga tasliyah bagi kita semuanya dalam kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai menyedihkan kita kekufuran orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai membuat kita stres, membuat kita apa pesimis membuat kita suudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tugas kita adalah menyampaikan dakwah Adapun orang menerima atau tidak menerima itu bukan tugas tugas kita masing-masing orang yang kita dakwai nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan etung 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 dan juga jangan kalau kemudian orang yang yang hadir di dalam majelis kita orang yang kita dakwai tidak menerima dakwah kita kemudian kita menjadi sedih kemudian kita menjadi putus putus asa <tuh> sehingga kemudian menjadi suri tauladan yang jelek bagi orang yang kita dakwai bima <tuhkan> amilu <sesuatu> <tuhkan sesuatu> kami akan berikan kesenangan kepada mereka qalilan pada jangka waktu yang sedikit summa natarruhum kemudian akan kami campakkan mereka semuanya secara secara terpaksa ila bin ghalid kepada azabin ghalid kepada azabin yang syadid kepada azab yang yang keras wala in ya. mereka hidup di muka bumi ini menikmati ya, kesenangan mereka dan juga menikmati kekufuran mereka itu hanya dalam jangka waktu yang yang sebentar dalam jangka waktu yang sangat sebentar kehidupan dunia ini ibaratnya adalah zahrah ya. kehidupan dunia ini ibarat apa zahrah zahrah itu apa bunga kehidupan dunia ini ibaratnya apa bunga bunga itu asalnya apa muncul kemudian apa mekar setelah mekar apa layu. Setelah layu, kering. Setelah kering, desbundi, gugur. Ya itulah kehidupan dunia. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran ke dunia itu dengan zahratul hayati dunia. Kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya itu adalah zahratul hayati dunia. Kembang kehidupan dunia. Itulah rahasianya kenapa Allah katakan bahwasanya kesenangan kita di muka bumi ini adalah zahrah memang dia adalah seperti apa no seperti bunga <tuh> seseorang asalnya kuncup sampai kemudian mencapai puncak karirnya setelah puncak karirnya baru kemudian setelah itu apa layu ya dan layu dan layu kemudian mengering dan setelah itu tidak lagi disebut di muka bumi ini kecuali namanya gitu ya, nah, kecuali namanya kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman wala dan jika engkau tanya kepada mereka man khalaqas samawati wal siapakah yang menciptakan langit langit dan bumi layakulun Allah sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah yang ditanya seperti ini siapa ikhwah orang-orang kafir pada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan demikian maka orang-orang kafir pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala jadi mereka paham siapa Allah Subhanahu wa taala Kul katakanlah wahai hey Rasul Muhammad SAW Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji yang mutlak yang tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangannya sama sekali yang sempurna dari segala sisinya adalah semata-mata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bal aksaruhum la ya'lamun Namun aksaruhum kebanyakan mereka La ya'lamun tidaklah mengetahui bahwasanya alhamdu secara mutlak tidak adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ar Lillahi bagi Allah ma fis samawati wal ar apa yang ada di langit-langit wal ard dan apa yang di bumi. Inna Allah sungguhnya Allah wal ghaniyul hamid. Dia adalah al ghaniyu maha kaya yang tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluk-makhluknya. itu lagi maha terpuji. Karena itu kalau seandainya tidak ada yang memuji di antara makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala secara zatnya adalah maha terpuji. Walau annama fil ardi walau dan kalau seandainya annama sesungguhnya ma apa yang ada fil ardi di muka bumi ini min syajaratin dari syajarah dari pepohonan aklamun menjadi pena-pena wal bahru dan lautan yamudduhu menambah kepadanya mim di setelahnya sabatu abhurin tujuh lautan yakni menjadi tintanya menjadi tinta dari ma fil ardi min syajaratin tadi lautan kemudian ditambahkan lagi tujuh lautan menjadi tinta dari pena pena tadi Maka ma nafidat tidaklah nafidat, ya. tidaklah habis kalimatullahi kalimat, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking luasnya dan saking banyaknya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha sesungguhnya Allah azizun maha perkasa dengan keperkasaan yang mutlak dari segala sisinya. tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya. Hakimun lagi maha hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hikmah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hikmah, yakni memiliki sifat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan hal-hal yang cacat sama sekali segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sempurna segala, dari segala sisinya ma khalkukum tidaklah penciptaan kalian wala sukum dan tidak pula kebangkitan kalian illa kanapsi wahidah melainkan seperti jiwa yang yang satu Ya. kemudahannya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kalian dan membangkitkan kalian itu adalah kanafsin wahidah. Seperti Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan juga membangkitkan satu satu jiwa. Innallaha sesungguhnya Allah Sami'un maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dari segala sisinya, Basirun lagi maha Basir. Allah SWT maha melihat dengan penglihatan yang sempurna dari segala sisinya tidak ada cacat dan kekurangannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat melihat dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya adalah penglihatan yang sempurna tidak sebagaimana penglihatan kita kita semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang serba kurang serba cacat ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beliau maha Allah subhanahu wa ta'ala dia maha basir maha melihat dengan penglihatan yang sempurna tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat segala sesuatu yang, di langit, yang ada di langit dan di bumi dan ada di antara keduanya dan apa yang di bawah kolong bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.